warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Rabu yang penuh berkah ini dan acara silaturahmi untuk pengurusan IPI Ikatan Persatuan Haji Indonesia, kita di JIC ketemu dengan ulama besar Kiai Suki Al-Bughari. Beliau sudah masyhur, nah, insyaallah ilmu-ilmunya beliau bermanfaat buat kita semua. Nah, beliau semoga umurnya panjang. Amin. Selamat dan penuh berkah. Insyaallah kami adalah mitra DJIC, kegiatan-kegiatan keumatan, keagamaan. Insyaallah beliau ingin memberikan testimoni tentang metode Al-Barji, cara cepat bisa baca Al-Qur'an 8 jam. Silakan Pak. Baik, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di sini di Masjid Jakarta Islamic Center, apalagi bertemu dengan kuncennya Syekh Miftah dan juga ada Syekh Anda, ini lagi Syekh Landi Effendi ya, bersama imam kita Pak Ustaz Aif ya. Pokoknya saya senang aja kalau dengar ada satu metode atau pengajar yang mengajarkan Al-Qur'an. Apalagi ini kalau dari namanya aja Al-Barji. Ya, diharapkannya itu Al-Barji itu artinya kita belajar dengan cepat. Hitungannya cuma sekitar ratusan jam. Cuma 2 jam. 2 jam bisa baca. 2 jam ya 60 menit kali 2 kan berarti 120 menit aja. Itu Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan, apalagi saya dengar juga di sini free. Orang siapapun yang mau hadir di JIC belajar Al-Qur'an metode yang cepat kilat ya, metode Al-Barji ini. Ini mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Amin. Bagi pengurusnya, pengajarnya, amin. Dan kemudian juga bagi Jakarta secara umum gitu ya. Karena kita tahu khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan kemarin ustazah yang sempat viral di Jakarta wafat saat baca wa ilahukum ilahu wahid, saya jumpa dengan anaknya kemarin ya, penyuluh agama. Beliau bilang bahwa ibu itu kerjaannya adalah belajar mengajar, belajar mengajar, belajar mengajar, karena cinta Quran. Di penghujungnya pun sedang khatmul Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kaum muslimin di seluruh Jakarta ya, yang mau datang ke Jakarta Islamic Center ini, insya Allah akan mendapatkan satu metode yang sangat luar biasa. Insya Allah. Nah, saya nggak kasih gambaran supaya hadir ke sini. Pengen dong. Hanya dalam waktu 120 menit kita bisa membaca Al-Quran. Nah, nanti bagaimana selanjutnya melancarkannya supaya bersama dengan ma'asafaratil kiramil bararah, ya, bersama dengan para malaikat nanti. Amin. Ya, maka hadir ke sini untuk mempelajari Al-Quran dengan metode Al-Barji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajak untuk semua kalangan dari usia manapun yang nol, apakah anak-anak, orang besar, bahkan mualaf yang baru mau belajar Al-Qur'an, mengenal Al-Qur'an, ternyata ada nih di Jakarta Islamic Center atau JIC yang alhamdulillah ada metode baca Al-Qur'an lebih cepat, namanya metode Al-Barji. Dan ini menariknya karena gratis dan ternyata 2 jam sudah tahu baca Qur'an. Ayo ke Jakarta Islamic Center karena ada metode Al-Barji, cepat baca Al-Quran dan cuma 2 jam dan gratis. Semua kalangan ya. Terima kasih. Barakallah.